Saudara Ketua DPC P3 Kota Pekanbaru Zulkarnain menilai masuknya Sandiaga Uno di kepengurusan DPP P3 seperti darah segar. Zulkarnain optimis kehadiran Menteri Pariwisata tersebut di P3 akan berpengaruh positif terhadap elektabilitas P3 di pemilu. Masuknya nama Menteri Pariwisata Sandiaga Uno di jajaran kepengurusan DPP P3 sebagai Ketua Bapilu mendapat respon positif dari Ketua DPC P3 Pekanbaru Zulkarnain. Bagi Zulkarnain, kehadiran Sandiaga Uno ibarat darah segar bagi P3 sehingga akan memberi pengaruh positif bagi P3, khususnya terhadap elektabilitas partai berlambang Ka'bah tersebut. Secara ada ya, apa namanya? Secara politis jelas kenapa setiap tokoh itu masuk atau singgah di partai, apalagi sudah ditetapkan sebagai calon wakil presiden dari partai P3, ini tentu efek itu pasti ada. Efek tentu efek dalam artian positif. Di mana mungkin tadinya kita juru kunci ya, P3 itu katakan juru kunci yang kelolosan parliamentary soul itu kan. Jadi dengan masuknya katakan Bang Sandi hari ini boleh katakan memberikan darah segar buat P3. Jangankan untuk Riau atau Pekanbaru terkhusus, ini se-Indonesia. Karena beliau juga diamanahkan selaku ketua bapilunya P3 secara nasional. Dan P3 juga memutuskan dan menetapkan bahwa beliau ini adalah calon wakil presiden yang diusung oleh P3. Jadi di sisi lain, tentu beliau dengan amanah yang diberikan tentu punya tanggung jawab dan boleh katakan itu adalah harga diri buat beliau. Dan kita siap bahu-membahu dalam P3 ini karena kita butuh sosok dan tokoh yang memang kita tunggu-tunggu selama. Zulkarnain menilai kehadiran tokoh-tokoh baru di P3 tentu akan membawa harapan besar bagi P3 dalam mendongkrak suara di pemilu 2024 mendatang. Apalagi di pemilu 2019 lalu P3 hanya berada di posisi juru kunci. Beli Pranata, Ceria TV melaporkan.